Pak, kalau terkait progres terowongan bagaimana nih Pak? Oh, progres. Progres terus. Apalagi sekarang pekerjaan di sisi Jalan Kakap sudah mulai berlangsung kan. Jadi pekerjaan kita on the right track, on progress semua. Ya, dan memang saya selalu mengawasi, memonitor agar jadwal penyelesaian pekerjaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan, sesuai dengan kontrak. Sekarang ada kendala nggak, Pak? Nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Kalau untuk yang dibangun saat ini di segmen Jalan Kakap sudah membangun apa aja nih, Pak? Yang rencananya akan dibangun? Di antaranya pembongkaran rumah, kemudian pembangunan jalan evakuasi untuk warga jalan apa, warga Gunung Mangga ya. Karena selama ini, selama puluhan tahun tidak pernah ada jalan evakuasi. Jika terjadi ada warga yang sakit di atas, ada warga yang butuh penanganan kedaruratan, emergensi, itu harus digotong. Karena seperti ambulans nggak bisa naik. Nah, sekarang dengan kita bikin jalur evakuasi, ambulans sudah bisa naik. Dan selebihnya sudah mulai akan dilakukan pembukaan pengeboran untuk dari sisi